Hidup ni akan niat kita sampai lunyai. Kita dah lihat ramai orang yang beria nak berjaya. Namun, apabila bertemu dengan keperitan, hidup keras kan? Butang hilang. Tapi ingat orang ada masa nak peduli pasal butang. Kita ada banyak benda lain. Dia sudah putus asa dengan impian ni. Kita dah tengok ramai guys. Sebab tu, orang yang berjaya adalah orang yang terus buat kejar impian dia consistently. Ketika musim kemarau, ketika musim hujan, ketika musim keras, dia tetap melawan lah. Eh? First coffee. Teringat cerita kisah kita, aku pun menangis. Terlalu banyak kegembiraan di muka bumi, kenapa pilih untuk menangis? Jom. Kita cuba servis tu. Saya 20 minit je sampai. Okay, sekarang ni sampai je saya, Amirul pergi CIMB, keluarkan cash. Aziz pergi isi minyak. Lepas tu saya akan duduk dengan budak tu. Lepas tu Anip gerak. Terus kita terbalikkan meja dia. Dia tergerak. Setengah jam je buat kerja ni. Eh? Bangga pona, minne minne minne, orang minne bangga pona. Hush. Nai maafkan tu. Na pereng. Une sona, nur di sona mari. Mani kapaca. Guys, FM, Wisma FM. Saya masa umur 9, 10, 11, 12 tahun. Saya pergi, abah hantar saya, dia turunkan kat tepi ni. Guys, naik motor. Lepas tu abah pergi kerja, saya turun jalan kaki. Kadang-kadang tengok orang meniaga ni lapar, perut lapar, duit tak ada. Sebab abah ni lah nak bagi pun dah, dia dah bagi makan kat rumah eh. So nak makan-makan yang pelalai tak ada. Namun, saya pastikan walaupun abah tak boleh teman saya, abah kena kerja, Aziz Walter main Malaysia baby. Hahaha.